Halo, selamat pagi. Hari ini tanggal 31 Oktober 2019. Kami sedang menunggu bis berangkat ke Pantai Temanjung di Kecamatan Palu, Kapas. Jadi bisnya sudah datang, bis berwarna hijau. Mari kita menyeberang jalan. Kami sampai di penyeberangan Ciremai. Mahasiswa yang sedang heboh. Jadi kami ada dua tim, yang satu pakai bis, yang satunya lagi rombongan motor. Ini mau hujan nih. Sekarang berada di Dermaga Ciremai. Hujan. Ada batu jambat sebelumnya, karena itu ke arah Selipai itu ada namanya, ada penangkaran penyu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam itu punya penangkaran penyu untuk menetaskan telur-telur penyu yang dilepaskan itu ke sana. Ini kita ke arah ada fasilitas penurunan penyu juga, maksudnya penetasan telur penyu, tapi itu dikelola oleh masyarakat yang didampingi oleh WWF Indonesia. Di sini sudah masih sangat terpengaruh oleh perairan laut, jadi airnya masih payau, makanya jadi masih banyak mangrove. Oh, payau ya? Jadi bisa kita lihat pepohonan mangrove di sebelah sana. Ini tanahnya juga masih berlumpur ya? Ini ada yang menarik di sini, itu ada kepiting. Kerama. Orang sini punya kerama berwarna biru. Jarang-jarang ada makhluk hidup yang berwarna biru. Wah, hujan. Oke, berhubung hujan turun. Kita kembali. Ayo kita kembali ke bis, itu bisnya. Putri duyung. Tidak. Jadi kita saat ini, area ini masih termasuk area formasi mangrove. Dan bisa lihat ini tanaman yang dominan, itu ada bakau atau rhizophora. Dan ini nipah. Pohon atau tumbuhan nipah. Nipah ini yang biasa dipakai untuk bikin apa namanya? Rokok. Kan daun atap. Ah, daun atap. Itu dari nipah kan, Bu ya? Bukan. Oh, bukan enggak? Salah. Itu dari sagu. Oh, dari daun sagu. Dari orang Limau. Saya native lah. Sebagai native di sini, saya memberikan tambahan informasi. Iya. Kalau ingin membuat atap daun itu menggunakan
daun sagu. Kalau menggunakan daun nipah, nanti atapnya pendek, Shay. Oh, begitu ya, Shay? Iya, Shay. Ternyata hobi Pak Tendi itu mencari akar-akaran. Tadi sudah ditemukan dua akar. Pertama akar yang berbau balsam, yang kedua ini akar apa? Berbau apa? Berbau tanah rumahnya. Ini berbau tanaman. Ini tanaman yang berbau tanaman. Temuan apa ini? Itu dicium. Emang hobi. Aku takut ada kucing yang... Kami sedang berjalan di menuju pantai Uludi di Pulau Temajuk, pantai Mauludi. Di wilayah Mauludi, pantai Atong. Dusun Mauludi, pantai Atong. Di sini full team mainan Biswais. Seperti band Malaysia. Katanya Wais. Ada Pak Tendi. Oh ini vokalisnya nih. Bagus ini apa? Gayanya vokalis band Malaysia. Good. Bau Ludin. Kawasan hutan mangrove dilarang nebang bakau di pinggir jembatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pohon bakau. Akar-akarnya menancap. Ini lagi di mana, Bu? Batu Nenek. Pantai Batu Nenek ya. Udah lama di sini? Sudah 1 jam yang lalu. Untuk oh. 1 tahun. Oh, kirain ting orang sini. Oh, yeah.